teman-teman, kita ketemu lagi teman-teman siswa-siswi SMK Tata Buga. Kali ini kita akan belajar praktik membuat atau meng-set up meja, table setting cover. Jadi table setup ada 3 macam ya teman-teman, basic cover, standard cover, dan elaborate cover. Nah, kali ini kita akan praktek cara menata meja, menutup meja, table setup, lihat namanya, istilahnya table setup ya teman-teman, atau table setting dengan tipe standard cover. Oke, meskipun tipenya basic, standard, ataupun elaborate, tetap teman-teman, yang paling pertama kita letakkan di atas meja adalah table accessories. Table accessories itu terdiri dari flower vase, table number, dan salt and pepper, lada dan garam, tempat lada dan tempat garam. Oke, ingat table accessories yang paling tengah yang diletakkan adalah flower vase. Nanti di sisi kiri dan kanannya bisa table number atau cruet. Salt and pepper ini juga disebut cruet ya teman-teman, bebas. Pokoknya yang paling tengah harus flower vase. Oke, kita mulai setup ya. Ingat, bekerja dari belakang kursi pada saat setup ya teman-teman. Oke, table aksesoris sudah kita letakkan. Selanjutnya kita akan menata cutlery. Nah, ini dia cutlery atau silverware yang digunakan dalam penataan atau table setup tipe standard cover, yaitu dinner knife, dinner fork, soup spoon, B&B plate. Oh, sorry, ini B&B knife dan chinawarenya B&B plate. Oke, ini akan kita tata. Mari kita tata. Ingat, saat setup meja kita sebagai waiters bekerjanya harus dari belakang kursi untuk memastikan penataannya itu lurus dan rapih ya teman-teman. Yuk kita tata. Oke, saat menata, letakkan dulu dinner knife. Setelah dinner knife, dinner fork. Jadi, kita lengkapi dulu kanan dan kirinya. Baru setelah itu, kita tambahkan di sisi kanan, di bagian kanan, soup spoon. Oke, jadi teman-teman kalau menata peralatan cutlery
dinner knife dan dinner fork itu duluan ya. Jadi ini sepasang duluan. Jadi kalau sepasang sudah duluan, nanti teman-teman baru bisa atau boleh menambahkan di sisi kanan. Kemudian sisi kanan sudah beres, baru sisi yang kiri misalnya. Misalnya sisi kiri ada cutleries. Tapi kalau hari ini sisi kirinya adalah B&B plate dan B&B knife. Oke. Nah, sekarang sisi kiri ya, B&B plate dan B&B knife. Oke. Ini sudah selesai untuk cutlery atau silverware, chinaware, table accessories. Masih kurang glassware atau water goblet. Glassware atau water goblet dan napkin. Water goblet dulu. Oke, ini dia water goblet. Kita bawa dengan menggunakan round tray. Segala bentuk hidangan atau peralatan yang berhubungan dengan minuman kita sajikan menggunakan round tray atau tray bulat atau baki bulat. Oke, posisi water goblet ada di ujung mata pisau, dinner knife ada di ujung dinner knife, ujung atas ya teman-teman. Yuk kita tata. Oke, water goblet sudah kita tata. Sekarang yang terakhir yaitu folding napkin. Oke, kali ini kita akan pakai folding napkin bentuk piramid. Ingat ya teman-teman, untuk folding napkin itu ada dua ketentuan. Yang pertama, folding napkin boleh ditata paling awal. Paling awal sebelum cutlery, sebelum chinaware, sebelum water goblet, itu boleh paling awalnya adalah folding napkin. Atau pilihan kedua, folding napkin itu ditata paling akhir. Jadi setelah cutlery atau silverware, chinaware, glassware ditata, baru terakhir kita akhiri dengan folding napkin. Teman-teman bebas mau pilih yang mana. Tapi yang pasti table accessories harus tetap sudah ada di atas meja ya teman-teman. Jadi table accessories itu nomor urutnya 0 gitu ya, ke 0. Nanti nomor satunya boleh folding napkin, atau folding napkin adalah nomor yang paling terakhir. Yuk kita tata. Oke, penataan standar cover, table setup tipe standar cover sudah selesai nih teman-teman. Ingat ya bagi teman-teman semua, indikator penataan itu bagus atau tidak adalah kelurusan cutlery-nya. Jadi, cutlery yang berseberangan, dinner fork and dinner knife yang berseberangan itu harus lurus kalau misalnya ditarik garis lurus. Jadi dinner fork yang ini lurus sama dinner knife yang seberang sana, dan sebaliknya dinner fork yang seberang sana lurus sama dinner knife yang seberang sini. Kemudian dinner knife yang ini lurus sama dinner fork yang sana, dan dinner knife yang sana lurus sama dinner fork yang sini. Jadi kalau ditarik garis lurus gitu, mereka akan bertemu kayak rel kereta api gitu ya, ditarik garis lurus ketemu, ditarik garis lurus ketemu, ini juga ditarik garis lurus ke sana
kesana ketemu, yang itu juga ditarik garis lurus kesana ketemu. Oke teman-teman, ini dia table setup standar cover. Oh iya, terakhir ingat ya teman-teman, posisi kursi harus ditarik kalau kita sudah selesai table setup basic, standar maupun ala carte. Posisi kursi harus ditarik sejauh jatuhnya tablecloth atau tapla. Nih, kita tarik ya. Oke, sudah. Berarti posisi ini restoran atau meja sudah siap digunakan untuk tamu. Terima kasih.